Hari ini gue ada di Cikole, Lembang, dan kita mau ke hutan apa yang namanya Miselia gitu. Nanti ya kita lihat apa namanya, beli tiket dulu ya. Buat tiket jadi 100.000, setiketnya 50.000. Akhirnya nanti pas kita masuk dipanggil lagi buat tiket. Tiketnya sama dapat nomor antrian. Apakah sepenuh itu? Masuknya sebelah sini. Sempat agak kaget juga sih ngelihat tempat nunggunya karena rame banget. Waktu gue kesana ini satu antrian terdiri dari 40 orang ya. Kita datang pas malam minggu, hari Sabtu malam, sekitar jam 7:30. Kalau tips dari gue, kayaknya sebelum kalian beli tiket, mendingan lihat dulu ya ke dalam, ke area masuk tempat wisatanya, penuh atau enggak. Kalau secara tempat parkir tuh tadi sebetulnya masih ada, tapi ternyata ngantrinya panjang. Barusan nanya sama mbaknya, masih di sekitar 600-an antriannya, dan kita dapetnya 900, masih 7 antrian lagi. Jadi mendingan kalian lihat dulu ya antriannya panjang apa enggak sebelum beli tiket. Untungnya waktu kesini itu kita udah makan malam, jadi tinggal ngemil-ngemil aja. Dan di sini ada beberapa tenan, nggak banyak sih. Beberapa tenan yang menjual makanan, kalian bisa jajan dulu sambil nunggu. Oh iya, ada face painting glow in the dark, harganya gue sertakan ya. Setelah nunggu 7 antrian, akhirnya kita boleh masuk. Dan di dalam itu nggak di waktu ya guys, jadi kalian bisa bebas jalan-jalan foto-foto sepuasnya. Jadi kalau misalkan mau keluar, tinggal ikutin aja jalurnya. Terus pintu keluarnya itu ada di sebelah sana. Jadi diusahain kalau misalkan mau keluar, jangan balik lagi ke pintu masuk. Nah, terus yang kedua, kita akan melewati 5 rumah yang berbeda dengan cerita yang berbeda juga. Kalau misalkan penasaran dengan ceritanya, itu bisa dibaca di papan backstory-nya ada di depan. Nah, terus kalau misalkan mau foto-foto di dalam rumah, itu tinggal masuk aja. Sama alas kakinya dipakai aja. Nah, terus di sini juga ada namanya jamur jala-jala. Jamur yang berwarna-warni, contohnya seperti itu. Nah, itu aman untuk diduduki kalau misalkan foto-foto sambil duduk. Nah, terus untuk yang terakhir, untuk peraturan, mungkin selama di dalam kita tidak diperbolehkan untuk merokok, ngepep, sama pun juga nggak boleh, sama bawa makanan. Nah, kalau misalkan udah bawa makanan, mungkin untuk sampahnya dibawa lagi keluar. Nah, mungkin segitu aja sih pengarahannya, kalau tidak ada. Nah, ini contoh rumah-rumahan yang tadi masnya mention waktu di depan. Jadi kalian bisa masuk ke dalam dan foto-foto, nggak perlu lepas alas kaki ya, langsung aja masuk. Overall, gue suka dengan hutan Miselia ini, walaupun tempatnya nggak sebesar yang gue bayangkan, tetapi gue suka banget sama konsepnya, tata letak, lampunya keren-keren banget guys. Dan yang pasti atmosfernya ya, yang nggak akan kalian dapat di tempat lain, di tengah hutan, malam-malam, ngeliat lampu yang keren-keren kayak gini, gimana nih? Setelah ngeliat liputannya, jadi tambah semangat nggak nih kesini? Selamat explore Bandung ya! Jadi, that's it for today. I hope you enjoy my video. Jangan lupa subscribe dan like. I will see you later. Bye-bye.